너 그래 너 요새 너 조금 이상해졌어 자꾸만 시도 때도 없이 시무룩하고 고민이 생겼니 초등학교 영어 수업 시간에 배웠었던 현재 진행형 같아 하루에 열 번 내 맘이 움직여 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mama Dehanya. Halo Mommy, selamat siang menjelang sore. Ini sebenarnya kegiatan aku yang aku share sekarang setelah beraktivitas masak, makan, main sama anak dan rumah yang berantakan tadi sedikit cuplikannya ya Moms ya. Jadi menjelang mau maghrib nih di sore hari aku mau nyicil dulu pekerjaan rumah seperti biasanya dimulai dengan cuci piring. Mommy sudah ada yang tahu belum sih trik cuci piring atau membersihkan minyak dari tempat-tempat plastik kayak gini. Ini alas spatula ini kan bahannya plastik, jadi kalau kita cuci atau kita kocok tempatnya itu dengan menggunakan tisu, maka minyak-minyak yang lengket itu bakal menyerap ke tisu dan kita nanti nyuci piringnya itu gak bakal susah gitu loh Moms. Jadi cobain deh kalau yang belum tahu, nanti bisa dipraktekin. Atau Mamis juga punya trik sendiri nih untuk meringankan pekerjaan kita di rumah nih, boleh juga nih share di kolom komentar. Alhamdulillah ini juga momennya pas banget abis cuci piring. Anya bangun tidur siang, jadi nyari mamahnya gak ada, disusurin ke dapur gitu. Ternyata pas dicek-cek Anya ternyata lagi pup, bau gitu. Jadi sekalian aja deh bersihin atau cebokinnya sambil mandi sore. Tapi sebelumnya mohon maaf ya Moms kalau misalkan hasil voice over aku sedikit berisik, ada bunyi palu-palu gitu karena di bagian kiri rumah, kanan rumah, belakang rumah itu lagi renovasi. Jadi getokan palunya itu duet gitu antara kiri kanan, jadi agak berisik gitu Moms. Semoga hasil voice over ini juga masih jelas gitu ya Moms ya. Terus lanjut lagi setelah tadi habis cuci piring dan mandiin Anya, ini aku beberes sedikit. Jadi biasanya aku tuh bersihin kompor itu pakai spons bekas gitu ya Mom, supaya minyak-minyak dalam kompor itu hilang. Setelah itu baru aku lap dengan kain lap basah gitu ya. Jadi gak perlu dicuci juga kompornya, cukup pakai lap basah aja. Dan terakhir setelah aku beberes bagian dapur, jangan lupa juga untuk ngebersihin sink cuci piring nih. Karena sink ini kan paling sering dipakai dan hasilnya itu kalau misalkan nggak dicuci, nggak rajin dicuciin kan bakal berminyak ya Moms ya. Apalagi banyak endapan-endapan gitu yang mengakibatkan atau yang menghasilkan lendir. Jadi harus rajin banget nih dirutinin untuk ngebersihin sink. Bagian dapur sudah selesai, sekarang lanjut ke bagian depan. Ini adalah tempat yang sering kita beraktivitas di sini gitu ya Moms, karena bisa sambilan main, sambil istirahat, sambil nonton dan lain-lain. Karena di bagian pojok juga aku tempat aku biasa bikin konten gitu kan. Jadi yang pasti sering berantakan ya di daerah sini, yang sering diulang-ulang dibersihkan ya di daerah bagian depan ini. Ada yang sama gak sih? Atau Momis juga punya spot sendiri nih yang memang sering dihabiskan waktunya bersama anak-anak? Walaupun kegiatan kita itu selalu berulang-ulang, hal ini yang terus kita kerjakan setiap hari, bahkan sehari pun bisa 2-3 kali, tapi kadang-kadang pasti kita tuh merasa ada jenuhnya gitu ya Moms. Tapi buat aku, merasa jenuh itu tuh manusiawi banget, normal, karena kita berarti ngejalaninnya sepenuh hati dan all in gitu nah di dalam mengurus rumah ataupun mengurus anak-anak. Jadi kalau aku nih biasanya kalau lagi saat jenuh atau lagi capek,
aku bakal menurunkan standar kebersihan atau standar kerapihan aku di rumah, karena kita kan juga manusia biasa ya, ibu itu juga manusia yang punya capeknya, yang punya mood yang bisa berantakan. Sebisa mungkin kita mewaraskan diri kita dulu sebelum kita merapihkan atau mengurus rumah gitu loh moms. Karena kalau kita paksakan dalam keadaan tidak baik-baik saja dan kita tetap ngurus anak-anak, tetap membersihin rumah, justru malah anak-anak khawatirnya menjadi pelampiasan capek kita, amarah kita, dan emosional kita. Mending jangan ya moms. Lanjut sesuai judul video, jadi kali ini tuh aku mau mulai menabung nih untuk mempersiapkan dana lebaran 2023, dimana dana ini nanti bisa dipakai untuk kebutuhan harian pada saat Ramadan, pada saat lebaran ataupun yang lain-lain gitu moms. Kemarin alhamdulillah di tahun lalu itu kan sempat membikin juga ya untuk tabungan lebaran, dan alhamdulillah banget tabungan yang sempat kemarin itu terkumpul kurang lebih 3 juta itu sangat membantu banget pada saat aku mudik, saat aku harus menambah ongkos gitu untuk mudik kan, karena dimanapun pasti kita menemukan ongkos mudik itu nggak akan sama dengan ongkos reguler, pasti harganya lebih tinggi ya moms ya. Jadi makanya dari sekarang aku akan mempersiapkan lagi nih untuk tabungan lebaran di 2023 atau untuk lebaran tahun depan nih. Kenapa sih harus dipersiapkan dari sekarang sedangkan lebaran itu tuh kan masih jauh banget ya, masih 11 bulan lagi kali ya. Tapi secara hitung-hitungan matematikanya nih, kalau kita misalkan nabung dari sekarang dengan target atau nominal yang kita capai, insya Allah itu untuk setiap nominal per sekali nabung atau nominal tiap bulannya itu nggak akan tinggi atau nggak akan terlalu besar untuk nabung. Semakin lama waktunya, semakin kita cepat nih bikin anggaran untuk lebarannya, maka target yang akan terkumpul atau target yang harus dikumpulkan itu tuh nilainya lebih sedikit dan lebih merasa tidak terbebani gitu loh moms. Karena pada tahun lalu itu kan aku bikinnya itu sekitar 6 bulan sebelum lebaran, dan jujur itu sedikit memberatkan aku karena nominal yang harus dikumpulkan setiap bulan itu 500.000. Kebayangkan 500.000 itu harus kita siapkan atau harus kita sisihkan dari gaji, sedangkan kita punya kebutuhan-kebutuhan lain yang harus kita penuhi juga. Jadi alangkah baiknya memang harus dari sekarang atau harus dari jauh-jauh hari kita persiapkan dana lebaran ini. Atau mungkin ada juga yang berpikir, kenapa sih harus disiapkan dana lebaran sedangkan THR kan dari kantor ada. Buat aku pribadi THR itu belum bisa diandalkan. Untuk aku pribadi nih yang memang anak rantau yang harus setiap tahun itu mudik atau tiap tahun itu harus ngumpulin uang untuk keluarganya atau untuk berkunjung ke keluarga, maka dana lebaran atau sinking funds lebaran ini tuh akan menolong aku nanti pada saat momen-momen itu sendiri. Selain itu, akan beda rasanya kita mempersiapkan dana untuk memberikan keponakan kita sendiri atau untuk memberikan orang tua kita sendiri dengan hasil uang kita sendiri dibanding kita mengandalkan uang THR yang entah belum tahu nominalnya berapa yang akan kita dapatkan. Ya kan moms, di sini aku bikin kolomnya itu menjadi 70 kolom, jadi dari nominal 10.000 sampai nominal 120.000 untuk nabungnya. Sehingga dengan banyaknya kolom, dengan pecahan nominal yang kecil-kecil, aku lebih gampang untuk menabung, gak terlalu berat gitu nominal yang harus ditabung untuk kapanpun. Kalau misalkan ada rezeki sedikit, walaupun rezekinya itu 10.000, tetap bisa aku anggarkan untuk tabungan lebaran ini. Nah, kalau dari judul ini kan sebenarnya beda ya moms ya, anggaran lebaran, sedangkan aku di sini bikinnya Ramadan Karim. Itu salah banget ternyata. Maksudnya ini tuh adalah anggaran lebaran. Jadi, setelah aku bikin video ini, aku revisi lagi untuk judul dari Sinking Funds Lebaran 2023 ini. Karena untuk Ramadan Karim ini adalah Sinking Funds bulan Ramadan yang nanti insyaallah bakal aku up juga. Nanti insyaallah bakal aku bikin juga Sinking Fans untuk Ramadan.
Alhamdulillah ini ada rezeki 90.000. Ini aku dapat dari hasil afiliasi. Jadi ini langsung aku anggarkan aja untuk sinking funds Lebaran 2023. Walaupun nominalnya cuma 90.000 yang biasanya habis untuk pesan makanan di GoFood atau untuk check out barang di Shopee gitu. Tapi dengan 90.000 ini nanti insyaallah akan berbuah atau menghasilkan nilai yang banyak lagi, dimulai dari nilai yang sedikit ini untuk bisa membantu tabungan Lebaran. Karena prinsipnya walaupun dengan target yang besar, kalau misalkan gak akan dimulai-mulai walaupun dengan nominal sedikit, gak akan kekumpul juga target yang besar itu. Jangan malu untuk menabung dengan nominal yang kecil, walaupun tetangga sebelah nabungnya dengan ratusan ribu, walaupun tetangga sebelah sini nabungnya dengan emas, tapi dengan kita nilainya sedikit pun gak akan mengurangi nilai atau esensi dalam menabung itu. Toh yang tahu kebutuhan kita kan kita, yang tahu kondisi keuangan kita pun kita. Jadi jangan sampai kita tuh merasa insecure gitu ya moms ya, dengan tabungan yang sedikit atau dengan nominal yang sedikit dibanding dari tetangga, dibanding dari si ibu itu, si ibu ini. Dan menabung dengan metode seperti ini tuh yang paling disenangin adalah dengan cara mengarsir-arsir ini. Jadi kalau misalkan satu kolom terarsir itu senangnya juga luar biasa. Tapi gak harus sama kok. Misalkan nih momis ada yang gak nyaman dengan menabung dengan cara sistem cash, yang khawatirnya malah justru gampang gitu mengambil uangnya atau menyomot-nyomot uangnya, bisa aja momis menabung secara virtual ataupun menyisihkan tabungan ke dalam rekening yang lain gitu, supaya kita tuh memilih metode yang nyaman aja buat kita. Walaupun misalkan yang sekarang itu lagi hype menabung dengan cara kolom-kolom kayak gini, tapi sebenarnya kita sendiri nggak nyaman dengan metode itu, takut misalkan uangnya hilang atau takut keambil atau kecomot gitu untuk hal-hal yang tak terduga, ya gak apa-apa juga sih. Yang penting kita itu nabung dengan cara kita sendiri, dengan kenyamanan kita sendiri, karena yang melakukan itu semua adalah diri kita sendiri juga. Jadi ambil metode yang paling nyaman aja ya momis. Oke, mungkin sekian dulu ya untuk video kali ini. Aku mohon maaf nih, banyak banget kekurangan dalam setiap video aku, dan minta maaf kalau misalkan ada salah-salah kata ya. Jangan bosan juga dengan video-video dari aku. Aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.